selamat datang di channel Kang Audio. Selamat berbelanja dengan modal 2.600.000. Teman-teman akan mendapatkan satu buah paket seperti ini. 2.600.000 dikalikan 60 kali bayar. Bukan investasi bodong, Kang. Bukan, teman-teman. Oke, hari ini kita siapin satu paket. Ini mau dikirim ke Sulawesi Barat. Terima kasih dengan Pak siapa, saya lupa. Pokoknya udah beli satu paket. Ini tipenya Vegas 212, ada 4 unit. Harganya langsung saya sebutin, Vegas 212 itu per satu unitnya kita di harga 9.200.000 per satu unit. Kalau misalkan beli banyak, ya pasti kita kasih diskon dan kita akan membuktikan termurah sedunia. Belanja di Kang Audio ini dapatnya apa aja, Kang? Kita yang pasti kasih garansi 1 tahun ya, itu berupa servis, bantu servis, dan pokoknya kalau misalkan barang sudah kita kirim 1 minggu sudah pemakaian ada bermasalah, kontak aja kita tetap garansi. Nah, seperti itu untuk sistem pembelian di Kang Audio. Baik. Untuk subwoofer yang kita pakai adalah Zoom 218, itu dari asli juga. Ini full KB asli semua. Zoom 218 ini di harga sekitar 13 juta plus-plus ke atas. Ya, karena ini stoknya juga saya jarang ya. Jadi perlu kontak lagi aja untuk pemesanan unit subwoofer Zoom 218. Ini 2x18 pasif. Yang linearnya juga yang sekarang kita gantungin cuma 3 karena rigging kita nggak muat. Biasanya kita bikinin 4 meter baru bisa 4 unit ya. Rigging yang flying bar-nya di atas itu kita lokal bikin sendiri. Jadi kalau memang berminat juga kita bisa jual, kita bisa bikin juga. Ukurannya berapa kali berapa, teman-teman kontak aja langsung. Untuk dapur pacu yang seperti power dan mixer, nah mixer kita pakai King 16 knot dari asli. Ini yang ada sound card-nya dan ada bluetooth-nya, terutama kalau misalkan teman-teman buat pemakaian di lapangan maupun indoor outdoor, ini udah sangat mumpuni karena ini versi terbaru dari asli King 16 knot. Yang lama itu dia tuh tampilan agak biasalah, nah, karena ini versi yang terbaru. Kemudian untuk manajemen DLMS yang kita pakai adalah DLMS dari asli juga, 2060 Pro LMS. Ini 2 input 6 output yang teman-teman bisa pakai, ada monitor juga bisa nanti setting di laptop. Nah, ini kan pemesanan dari Mamju, jadi kita udah tuning, dia minta request tuning dan dikasih preset. Kita kasih 3 preset yang teman-teman bisa pakai buat pemakaian di lapangan indoor outdoor. Ya, kita tinggal settingan semua, pokoknya full service lah. Kemudian power yang kita pakai untuk speaker yang di atas speaker 212 itu pakai RXP 413 Pro. Ini power terbaru dari asli 4 channel ya. Watt-nya 800 watt. Dan nanti akan saya cantumkan untuk spesifikasinya. Kemudian untuk subwoofer yang kita pakai adalah power subwoofer yang kita pakai adalah V5 Pro. V5 Pro ini buat angkat Zoom 218 2 unit. Ya kalau mau 4 unit masih bisa main di 4 ohm aja ya. Kemudian pengkabelan dari mixer, manajemen ke power sudah kita free ya. Kita kasih kabelnya, bukan yang ecek-ecek kanari Jepang, Japanese kimono-kimonya. Di video ini rigging itu belum termasuk ya. Ini cuma kita tes karena kita perlu tuning, karena di sana di Mamuju-nya juga sudah ada rigging, jadi kita settingkan khusus yang seperti apa kalau udah pakai digantung. Frekuensinya kan kita harus potong-potong, kita harus RTA, kita harus tuning, kayak gitu. Rah hardcase belum termasuk. Rah hardcase ini kalau buat pemakaian di lapangan, ya kita ada variatif, ada 10U, 12U, itu variatif harganya di angka 2 juta plus-plus. Ini yang custom yang sudah ada lampunya sendiri. Oke, sekarang kita akan tes untuk hasil suara dari Vegas 212, 3 unit plus 2 unit sub, seperti apa. Pasangan sih 4 ya, cuman ya udah kita kasih 3 aja, settingannya sama kok. Tinggal di bawah itu kita tinggal potong LPM-nya aja. Baik, sekarang kita tes kasih suara. Vokal dulu nih, biasa kalau kita udah tuning, musik udah oke, tapi vokalnya agak kurang. Nah, biasanya seperti itu. Kalau saya biasa musik udah oke banget, pada saat saya menggunakan mic, itu settingannya beda lagi. Nah, ini kita, musik kita samain, vokal kita samain dengan satu preset atau satu settingan yang kita pakai. Ayo, mari kita tes dulu.
Ini harga di bawah 100 juta. 412 sub 2 unit zoom 218 di bawah 100 juta. Akan saya cantumkan di bawah komentar. Oke ya, tunggu aja. Mic yang kita pakai CT1 Pro MK2. Kita akan review mudah-mudahan minggu depan ya. Belum ada waktu. Ini black metal, keren, suaranya empuk. Teriak enggak pecah, lapangan sudah mumpuni, indoor atau karaoke atau buat show atau buat konser ini sudah sangat mumpuni. Kita tes dulu mic-nya. Cek 1 2 naik lagi nih. Naik lagi. Oke. Cek 1 2 3 1 2 low. Chi this. Low chi. Hey this. Low 1. Chi this. Low. Kita setel musik. Oh, musik. 1 2 3 cek 1 this. Pakai sinematik lo ya? Pakai potret ya? Mari ini. Gas. Ya. Tis 123, check 1. 123 tis. Lau check tis. Cek 1, 1, 2. Ya, ini biasanya kalau udah setting vokal, antara musik dan vokal ini berbeda. Tapi kita udah setting semua, ini hasilnya sama dengan vokal maupun musik. Ya, coba cek tes. This is special perform KH Audi Super Mike Hendra Channel featuring DJ Yo AM. This 1, 2, 3. Ya, ini settingan. Chi this. Low chi this. Low chi. One this. Low chi. This. One two. Low this. This is not the best. I make them higher.
lihat dia ya, flat semua. Ini mic 1, ini yang buat musik. Ini flat ya. Hi, mid, low, 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 low ya. Kita cek yuk udah suaranya ya. Baik teman-teman, sudah dengar hasilnya seperti apa? Ini baru 3 plus 2 sampai bisa tembus. Wah, ini karena alat ukurnya yang dipakai, jadi nggak bisa saya tampilin. Kalau pakai alat seperti ini, nggak perlu ragu lah ya. Kalau buat wedding maupun untuk pemakaian apapun, ini sudah sangat mumpuni. Terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan kontennya akan saya catatkan di bawah komentar dan deskripsi. Baiklah, saya Pendra. Tetap subscribe di channel Pendra buat semua support saya memberikan konten yang lebih menarik lagi. Dan pastinya teman-teman bisa request mau compare apa lagi nih. Dan paketan yang di bawah 60 juta, 40 juta dapatnya apa aja di KH Audio. Ya pastinya kontak aja langsung di KH Audio. Thanks for watching dan thanks Bapak yang sudah pesan di Mamuju. Terima kasih banyak. Video ini bisa jadi referensi buat teman-teman juga ke depannya ya. Thanks for watching.